Ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Salah satu program kerja Ahok Jarot adalah merealisasikan 100 ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Masa pergantian kepemimpinan DKI Jakarta akan dilakukan pada Oktober mendatang setelah adanya penetapan hasil pilkada DKI Jakarta oleh KPU DKI Jakarta. Kami sudah selalu sampaikan bahwa apapun yang kami sampaikan itu selalu kita perhitungkan dan pasti akan kami realisasikan apapun itu. Ya, nah, ini kesempatan untuk betul-betul menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar kita wujudkan.